saya senyap kan. Ingat tak saya senyap? Ramai duk kecoh ni. Ramai duk kecoh. Nak tuntut lagi lah 10,000. Tolonglah. Padahal benda tu dah keluar. Duit 10,000 dah keluar. Saya rasa seminggu selepas raya lah saya rasa. Saya perhati je. Ramai yang dah apa. Dah rio lah dekat Facebook ni. Nak tuntut lagi. Tolonglah macam ni. Tapi saya diam je. Saya tak cakap apa-apa. Sebab apa? Saya tak nak bercakap kosong. Itu saya. Sebab bila kita bercakap kosong, kita memberi harapan pada orang. Jadi saya tengok sekarang ni yang kita tuntut yang lepas itu tuntutan terakhir tau. Okey, tuntutan terakhir ni bukan datang daripada saya sebab tuntutan terakhir ni datang sebelum saya lah. Macam pejuang sebelum saya lah. Jadi bila dah ada perkataan tuntutan terakhir tu, jadi saya follow the flow lah, follow wave lah, follow terakhir lah. Dengan harapan dapatlah membantu rakyat yang dalam kesusahan untuk menyelesaikan segala hutang piutang, kesempitan hidup, disebabkan PKP, disebabkan banyak perkara lah kan. Jadi bila saya tengok ada pula yang perjuangkan ni, nakkan lagi 10K, semua nak 10K one off, 10K one off. Sebab diorang ni tuntut 10K one off ni, diorang ni kaji tak macam mana cara nak nuntut je ni. Jadi saya duduk fikir. Okey. Pelan-pelan saya masuk dalam page. Cakap, okey semua apa khabar? Stay tune . Kalau masih ingat lah. Saya cakap, stay tune . Rapat-rapat. InsyaAllah. Jadi, saya duk kaji kalau saya nak tuntut kali kedua ni, saya tak boleh guna perkataan RM10K one off kali terakhir. Dah kata kali terakhir ke? Habis ni kali ni nak buat tuntutan ni benda yang sama juga ke? Bukan main-main tau. Jumpa dengan menteri Jumpa dengan menteri, jumpa dengan apa, Esko ataupun YB. Diorang ni lain sikit. Cara diorang bercakap pun, tonasi mereka pun berbeza. Jadi kita kena buat kertas kerja. Perlu buat kertas kerja. Jadi saya buat kertas kerja, saya cakap tuntutan ni. Itu saya usulkan cadangan minta pendapat. Okey tak kalau saya usulkan 4 cadangan ini untuk rakyat yang dalam kesusahan? Saya tak ada sebut 10K, 5K, saya tak sebut. Tetapi andai kata tuntutan ini berjaya, lebih besar daripada 10K. Cuma kalau yang ada simpanan sikit tu, kami tak boleh buat apalah kan. Kepada mereka yang ada akaun satu yang jumlahnya besar, boleh keluar 30%, okeylah. Tapi kalau yang ada 20,000, 30,000, ada dapatlah 6,000, 9,000 macam itu kan. Tetapi yang bawah 10,000, mungkin saya akan fikirkan bawah 20,000 lah. Bawah 20,000, keluar habis tinggalkan baki 200. Akaun 1 100, akaun 2 100. Saya fikirkan macam itulah.
Tetapi benda-benda apa yang saya nak usulkan ni, saya kena ada data, saya kena ada maklumat yang lengkap. Tak boleh pergi tangan kosong. Ini prosesnya. Saya nak berkongsi sikitlah eh. Kalau macam saya macam apa macam cadangan nombor 1 dan nombor 2. Siapa yang tak setuju eh? Cadangan nombor 1 suri rumah dan ibu tunggal yang tidak bekerja, suri rumah memang tak bekerja lah. Yang tidak bekerja atau tiada pekerjaan tetap, dibenarkan keluar semua akaun 1 dan 2 eh, keluar habis. Okey, kenapa keluar habis? Okay. Suri rumah, ibu tunggal ataupun pencarum yang dah lama berhenti meniaga sendiri, tak mencarum dah banyak tahun eh, dia orang tak menyumbangkan apa-apa pun pada EPF. Okey, contoh mereka ada 20,000. 20,000 ni tak beranak, harapkan dividen saja 5% contoh. 20,000 5% berapa? 1,000. 500. 100 macam tu. Jadi bapa nak tunggu sampai 55, berapa ribu yang duit ni terkumpul? Berapa ribu duit ni terkumpul? Duit ni akan compounded. Dia compounded, panggil compounded. Compounded. Sampai umur 55 tahun pun mereka tak boleh mencapai sasaran untuk hidup tahap selesa. Tetap kena kerja. Jadi apa salah keluar semua? Biar mereka gunakan duit tu untuk memajukan keluarga mereka, anak-anak mereka. Gunakan duit tu untuk perniagaan kecil-kecilan dan sebagainya. Betul tak? Daripada disimpan macam tu, bebek keluarkan habis. Kan? Itu yang saya akan bentangkan nanti. Kenapa kita bagi dividen? Kalau kita keluarkan semua ni, keluarkan dua kategori ni, keluar habis daripada KWSP, KWSP akan dapat setiap tahun pencarum baru. Kenapa dividen yang KWSP dapat ni perlu diagihkan pada pencarum yang memang dah tak contribute bertahun-tahun? Bagi dividen mungkin berapa? Keluarkan mereka, selesaikan mereka, keluar, bagikan dividen ni kepada yang aktif. Jadi dividen kepada yang aktif ni akan dapat lebih banyak. Akan dapat lebih banyak. Ini yang saya nak buat pembentangan. Saya nak buat presentation dengan menteri. Ini kita kaji balik. Apa? Kita nak rugi apa? Tak rugi. Simpanan dia orang berapa? Kalau dah suri rumah, adakah suri rumah simpanan RM400,000? Dia start jadi suri rumah umur berapa? 50 tahun? Come on lah. Mana ada orang jadi suri rumah umur 50 tahun? Itu bukan suri rumah, tapi suri yang dah berhenti kerja. Jadi, kan? Jadi ini yang saya akan perjuangkan. Dua kategori ni. Yang lama dah tak menjerum ataupun dah dibencikan kerja atas sebab-sebab PKP dulu tu, banyak apa syarikat-syarikat industri banyak tutup, gulung tikar. Ni yang baru-baru ni 50,000 kontraktor gulung tikar lah. 50,000 kontraktor gulung tikar nak buat apa ni? Kontraktor kan. Kita tahulah rumah banglo 2 tingkat, kereta mewah. Habis sekarang sudah gulung tikar apa sudah jadi? Kan?
Maaf, saya banyak cakap, tak, saya tak tengok komen, maaf ya. Saya cakap ni apa realiti ya. Jadi dekat sini dua kategori ni akan dapat seluruhnya. Saya akan beritahu apa logiknya kita simpan mereka ni yang memang tak contribution, apa relevannya, dan EPF terpaksa beri dividen. Ha? Dan bila tiba sampai 55 tahun mereka tak dapat capai sasaran hidup selesa sebab duit suri rumah EPF berapalah ada. Ha? Bagilah. Jangan cakap EPF bankrupt lah. Kalau bagi semua ni tak bankrupt lah. Setiap tahun ada saja pencarum baru. Setiap tahun. Berapa ramai? Tengok data. Setiap tahun berapa ramai graduan yang lepas SPM yang bekerja? Berapa ramai? Setiap sem, setiap semester tu 450 ribu orang. Tahun kedua dah 900 ribu. Ramailah. Kan? Jadi kenapa kita nak biarkan mereka-mereka ni yang tak mencarum, yang meniaga kecil-kecilan, tak mencarum lagi, dia memilih untuk meniaga. Kita keluarkanlah duit simpanan dia. Jangan fikir pasal masa tua dia lah. Kita tak tahulah hidup mati seseorang. Kita bukan Tuhan. Lagi berdosa kalau kita tak bantu dia ni. Dia dalam susah ni. Duit dia ada simpan tapi tak boleh keluar. Kalau dekat bank, orang yang macam ni, kategori 1 dan 2 ni, kalau dekat bank dah kira account dormant. Dormant account. Duit semua pergi bank negara. Dormant account. Account tutup. Tak berfungsi. Kan? Dan kena ingat rakyat Malaysia bukan pemalas. Rakyat Malaysia bukan pemalas. Cuma maaf cakap, mereka ni malas baca je lah. Cuma mereka suka baca tajuk je. Yang lain-lain mereka tak nak baca. Kita dah bagi link petition, kita dah bagi video, tak nak tengok. Masih lagi tanya, link kat mana bang? Link. Bang, macam mana nak isi bang? Video tutorial saya dah bagi. Saya bagi 4 pejuang YouTuber punya video. Rajin tak rajin nak tengok. Jadi benda ni memang perlu dikaji. Memang betul pencarum mudah saja cakap, Saya nak tangkir. Tapi macam mana? Yang lepas dah cakap terakhir kan, ni nak minta tangkir macam mana? Itu sebab saya kena fikirkan cara tuntutan yang lain, yang berbeza. Itulah 4 usul tu. Semua dapat manfaat. Saya akan minta 20 ribu ke atas dibenarkan 30% keluar. 19,999 ke bawah keluar habis, tinggalkan baki 200 yang ke 1 dan 2. Ini bagi pencarum yang mempunyai baki simpanan lah. Jadi bukan mudah. Dan satu lagi saya nak beritahu apa. Allahu Akbar. Ada beberapa sahabat pencarum dia mesej saya nak dengar apa dia tanya. Dia cakap bang, kau ni lembab lah. Tolong cepat sikit boleh tak? Aku dah susah lah, rakyat susah lah. Kau boleh tak gerak cepat sikit? Afsan kau lambat sangat. Tolonglah, cepat sikit lah.
Itu yang DM saya. Ada lagi seorang DM saya. Bang, nak guna persatuan tak payahlah bang. Lambat lah bang persatuan. Nak tunggu persatuan lagi. Persatuan lulus. Lepas tu nak fight lagi. Bila nak dapat duit ni bang? Tahun depan ke? Ha? Tahun depan ke nak dapat duit bang? Kau boleh buat ke tak boleh buat bang? Jangan bagi orang harapan bang. Kau tak boleh buat, jangan buat lah. Kan? Lambat lah kau ni. Kan? Ni yang mesej saya. Ha, ada lagi cakap. Cakap ni tengok petition lagi. Petition, 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 petition. Eh, bosan lah dengan petition ni. Kau ingat dengan petition ni boleh, 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 boleh berjaya ke? Ha? Ha, bro? Boleh berjaya ke, bro? Dengan buat petition ni? Okey. Mesej-mesej yang yang kritik saya, yang ngentam saya, satu pun saya tak balas. Saya biarkan saja. Jadi saya nak jelaskan dekat pengkritik kat luar sana eh. Ini bukan sembang kopi bang eh. Eh, apa yang saya nak buat ni berjumpa dengan Perdana Menteri, dengan Menteri Kewangan. Bukan Pak Ali jual ikan kat Pasar Selayang. Aku boleh jumpa tanpa bawa apa-apa. Pak Ali, rakyat sudah susah, kau kasih keluar semua EPF. Eh, ini arahan ni, kau keluarkan semua. Terima kasih. Ha, ini menteri tau. Banyak kertas kerja nak buat. Ha? Tapi saya tak tahulah jika ada yang dalam ni yang pernah berjuang menuntut perkara ini berjumpa dengan menteri. Ah, mungkin kalau diorang boleh hari ni jumpa besok lulus, okeylah. Saya serahkan mereka lah untuk berjuangkan. Kan? Ah, okey, ni saya nampak komen. Okey. Chip tu untuk pengelola website, pengelola petition. Duit tu tak dapat pada saya, tak dapat pada sesiapa. Tetapi duit tu akan disumbangkan kepada, tak tahulah dia nak buat sumbangan kepada anak yatim ke, sumbangan pada, kita tak tahu. Nah, jadi tak perlu kita bayar. Kita scroll ke bawah, kita pilih. Kita pilih untuk tidak dan memilih kongsi sahaja. Dah, tak payah bayar. Tapi info kena betul lah. Jadi itulah, ramai yang tak faham. Ramai sahabat Jarum ingat perjuangan ni, tuntutan ini semudah ABC. Kan, semudah ABC. Maknanya bila Pencarum dah minta dalam Facebook, mereka minta nak 10K, nak 10K, nak 10K. Maknanya mereka dah ambil kira, mereka tuntut tu dah 3 minggu. Tapi tak ada siapa pun yang bangkit nak perjuangkan. Jadi saya perhatikan, saya cakap saya tak boleh ikut apa yang Pencarum nak tuntut ni. Saya kena come out dengan tuntutan yang berbeza. Tetapi kalau kamu tengok 4 usul tuntutan saya tu bermanfaat pada semua tak?
Okey. Macam kita, ni ni saya nak menjawab eh. Macam kita isi borang ah. Boleh tak kita letak Ronaldo DiCaprio dekat borang yang kita nak isi? Tapi nama saya, nama dia Abu Samad. Tapi kat borang letak Ronaldo DiCaprio. Fuh, dahsyat gila. Okey, saya nak jelaskan lah tentang petition ni. Kenapa saya minta nama ikut IC? Sebab petition ni kami akan cetak untuk diserahkan pada menteri. Bukan untuk tatapan netizen di dalam medsos. Petition ni kami akan cetak seperti apa yang kami buat sebelum ini. Eh? Dan bila dah cetak, nama ada nama apa? Pirate of Caribbean. Eh? Ronaldo. Nama apa? Atan Tukang Urut. Eh? Mak Limah Bidan. Okey ke? Okey ke? Jadi menteri kalau tengok kan, dia tengok nama tu kan, dia ketawakan saya ke dia ketawakan kamu semua? Ha? Dia ketawakan saya ke dia ketawakan kamu semua? Siapa ni? Oh, ni wakil rakyat tu yang datang. Kita tengok petition dia. Tengok petition. Nama. Hai. Ronaldo ada. Princess ada. Puteri kayangan ada. Ha. Mak Limah Bidan Urut ada. Ha. Nama apa lagi? Ha. Nama apa? Apa nama? Apa nama yang kelima? Ha, semua ada dalam tu. Dalam senarai nama tu. Ni, Encik Azmi ni, siapa orang yang nama-nama macam ni ni? Betul ke orang ke robot ni? Ni orang ke apa ke ni? Entah-entah. Satu orang isi macam-macam nama, 100 nama yang berbeza. Pelik-pelik lah tu. Tak, saya pun tak faham lah kenapa kita malu nak letak bin. Tak, saya pun tak faham lah kenapa kita malu nak letak bin. Malu nak letak bin. Dekat IC sahabat pencarum memang tak ada bin, tak ada binti. Eh? Contoh macam saya, Azmi bin Muhammad Tahir. Azmi Bugis tu, Bugis tu nama rakan-rakan sekolah saya yang yang gelar. Sebab saya ni, mak saya ni memang orang Bugis. Bugis Temenggung. Ha. Mungkinlah ada sikit-sikit lah jiwa pahlawan. Cik, pahlawan sembang kari. Ha? Kan? Jadi bila nama kita dalam IC Azmi bin Muhammad Tahir, isilah kat borang tu first name Azmi, last name bin Muhammad Tahir. Malu ke letak bin tu? Eh, nama bapak kita lah, banggalah Muhammad Tahir lah bapak aku. Ini nama bapak pun dinyorok-nyorok. Nasib baik dia tak tukar nama bapak dia apa? Jack Sparrow. Kan? Banggalah kita ada, kita ni mak kita lahirkan, kita ada bapak tau. Ha. Bukan dilahirkan tanpa bapa tau. IC tu bin bapak tau. Bangga tu. Bin bapak tu sekali nama Azmi je.
Kita ni tersanggup, eh, bapa aku, aku tak ada bapa ke? Azmi je. Bapa aku apa? Bangga lah, kita ada bapa. Han, letak ikut IC. IC kata apa? Azmi bin Muhammad Tahir. Ah, tulis semua tu. Nama first name Azmi, last name bin Muhammad Tahir. Kenapa saya nak letak nama Azmi, last name Bugis lah. Ha, jadi dalam apa petition tu, dia minta nama, first name, nama pertama Azmi, last name bin Muhammad Tahir, sambungkan daripada IC tadi tu. First name Azmi lah kan, takkan Azmi bin pula kan. First name Azmi, second name, masukkanlah tiga-tiga perkataan tu, bin Muhammad Tahir. Tengok, tengok eh, sampai waktu ni saya tak tidur tau. Saya tak tidur tau sampai waktu ni. Eh, bukan hari ni tau, setiap hari. Awak tahu kenapa? Saya duk fikir apakah soalan-soalan yang akan diajukan kepada saya. Macam mana saya nak counter? Kalau dia kata macam ni, saya kena ambil buku, saya mentelaah buku. Kena mentelaah buku ni. Kan? Nak berikan satu jawapan yang tuntas, yang memihak kepada kita. Bukan mudah. Tapi segelintir pencarum anggap ia mudah. Hari ni jumpa, besok lulus. Kan? Saya pun kena jaga kredibiliti saya. Kan? Saya ni seorang yang informatif. Jadi bila saya menghantar usul tu, membuat pembentangan, saya mesti ada solid fakta, mesti ada maklumat yang lengkap untuk berhujah. Tak boleh sembrono je, tak boleh. Ha. Kalau tuntutan ni mudah, saya rasa yang lepas kan, masa saya jumpa serah pada Agong, lepas tu serah pada Datuk Seri Najib Razak, pada Datuk Wan Saiful, pada YB, last kali pergi parlimen. Kalau mudah, saya tak perlu jumpa ramai-ramai semua ni. Saya jumpa sekejap je. Contoh, saya jumpa Datuk Seri Najib contoh. Datuk Seri tolong, pop, tu Datuk Seri Najib on. Tak perlu saya jumpa yang lain. Tetapi saya perlukan sokongan semua. Sebab saya tahu satu orang tak boleh menyokong kita semua. Walaupun dia ada pengikut yang ramai dan sebagainya. Tetapi perlukan kolaborasi. Kolaborasi daripada semua MP. Ingat tak saya minta emailkan kepada 222 MP? Oi, itu power tau tu. Itu power tau tu. Ha. Jadi kita tak boleh nak berjuang ni cuma jumpa satu pihak je. Dah, lepas tu duduk tunggu. Bila nak bagi jawapan ni? Duduk tunggu. Duduk tunggu. Tak boleh. Kena follow up, kena tanya apa keputusan, follow up dan follow up. Jadi petition ni, kenapa pentingnya petition ni? Petition ni lah saya punya bukti. Bukti saya yang rakyat sedang susah.
berapa ramai ketua kampung ke YB ke yang buat bancian yang benar-benar banci rakyat yang susah di lapangan. Tak ramai. Jadi kita buat cara macam ini di dalam maya yang lebih mudah. Kita dapatkan, kita minta yang benar-benar susah ni bantu, sokong. Sebab saya takkan pergi dengan tangan kosong. Pergi dengan macam nak berperang lah, bawa senapang tak ada peluru. Bawa senapang tak ada peluru, nak tembak siapa? Orang tembak kita bertubi-tubi, tapi kita ulur je senapang tu pakai mulut, bang 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 bang, peluru tak ada. Tapi bila peluru kena kat kita, kita mati. Tapi musuh tak ada kena apa peluru, dengar je suara bang 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 dan 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 dan. Ada sebab lah. Bila saya minta sesuatu tu, ada sebabnya. Ada sebabnya. Kalau saya minta ini, ada sebabnya. Saya minta itu, ada sebabnya. Jangan mengeluh lah. Aduh, dah bagi ni, nak ni pula, nak ini pula. Leceh macam ni. Jadi mereka-mereka yang jenis macam ni, tak apalah. Nak buat macam mana kan? Tapi cuma satu je lah. Yang ada sifat macam ni, yang mengeluh banyak ni kan? Nak kena tu lah, nak kena ni lah, inilah, itulah, susah benar lah. Apa nak duit kita pun susah ke? Dia tak tahu. Kan? Kita ni mentimun. Kita nak pergi jumpa durian. Kalau salah golek, hancur. Nak buat macam mana? Ya, betul, kuasa rakyat. Memang kuasa rakyat. Kan? Tapi berapa ramai yang kalau kita panggil pergi lapangan berkumpul, berapa ramai yang berani turun? Yang ramai doa dari jauh je. Yang masa saya pergi, saya pergi hantar memorandum dekat istana pintu 3 kat istana Kuala Lumpur, saya minta rakyat Kuala Lumpur, rakyat Selangor, tolonglah support sikit. Turunlah sekejap bagi sokongan. Tak turun. Jadi saya kata, Selangor dengan Kuala Lumpur ni memang rakyat dia semua tak mencarum ke? Yelah kot, memang mungkin dia orang tak mencarum lah. Itu sebab dia orang tak ada EPL, jadi tak perlu lah dia orang keluar. Nampak tak? Jadi saya minta lah sahabat-sahabat mencarum, kena faham proses tuntutan ini. Kena faham proses tuntutan ni. Bukan suatu perkara yang mudah. Sebab pengeluaran ni, kalau masuk ni kali yang keberapa? Yang kelima tau. Tapi kita tetap akan usahakan, kita tetap akan perjuangkan. Lulus atau tidak, itu belakang kita. Yang penting kita dah lakukan, kita dah laksanakan dengan apa yang dah diusulkan. Lepas usaha bersusah payah, kita tawakal, serah pada Allah. Banyakkan doa. Kurangkan rintihan. Rintihan jangan kita terlalu merintih sangat. Sebab apa? Kalau kita asyik merintih, nanti rezeki pun lari. Jangan.
kita buat apa tuntutan ni cara yang orang kata langkah demi langkah lah. Ini langkah, sebelum saya nak berjumpa dengan menteri, saya perlu petition ni. Saya perlu petition ni. Kalau tak saya nak bersuara tu macam mana? Macam mana saya nak buat presentation? Saya nak membuat pembentangan. Macam mana? Saya perlu ni. Dan kenapa perlu persatuan? Saya nak cakap. Persatuan ni, okey, kerajaan kena dengar. Bila persatuan nak berjumpa dengan menteri ke Perdana Menteri, mereka mesti membenarkan untuk bertemu, untuk berbincang. Itu perlunya persatuan. Kekuatan tu dia tak boleh abaikan. NGO ni dia kena dengar luahan hati rakyat, keluhan rakyat. Dia kena dengar. Sebab NGO ni dia bergerak, dia mencari, dia ada ahli. NGO ada ahli, ahli NGO. Bukan itu saja. Rakyat datang buat aduan pada NGO. Datang buat aduan, saya begini, saya begini. Ini semua maklumat ni semua awak pergi jumpa menteri. Contoh macam gaji RM1,500, masih ada yang tak dapat RM1,500. Benda ni semua boleh dituntut. Memang banyak. Tetapi NGO mana yang pergi tuntut ni? Mana NGO-NGO lain ni? Jadi anda kata persatuan ni bila dah diluluskan, saya akan gerakkan persatuan ni seaktif yang mungkin. Semata-mata untuk rakyat. Kesenangan rakyat. Apa sajalah. Itu perlunya persatuan. Suara rakyat didengar. Tetapi kalau saya seorang, tanpa persatuan, saya sebagai orang individu, ini siapa Mamat ni? Orang kata tak kenal. Saya datang nak tuntut 10,000 kan. Seorang-seorang. Dua orang je kan. Tak layan. Sebab tak ada local standee. Local standee tak ada. Nak jumpa menteri bukan. Menteri kata menteri pun dah jumpa ramai rakyat lah. Nak jumpa personal dengan menteri. Awak dari mana? Saya individu. Tak ada local standee. Kalau di persatuan atau pertubuhan, ada local standee? Kan. Jadi itulah. Banyak dah saya bercakap ni. Tapi memang ya, saya tahu tuntutan kali ni memang agak mencabar dan sukar, tapi saya yakin. Saya yakin dengan apa pengalaman yang saya ada, ilmu yang saya ada, insya-Allah. Cuma lulus atau tidak saja, kita berserah kepada Allah Subhanahu Taala. Allah saja yang berkuasa. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Allah saja yang berkuasa. Hati manusia Allah pegang. Kalau Allah petik hati menteri, kau terima cadangan hamba aku ni? Saya baru nak cakap nak tuntut, okey saya luluskan. Itu kuasa Allah tu. Kita kena yakin dan percaya. Jadi setiap perkara yang kita nak buat, kita perlu usaha. Tak boleh kita bercakap antara kita, bercakap antara kita. Saya pun naik pening. Dia bercakap sama dia, dia bercakap sama dia. Bila mau selesai dah?
Orang atas tak dengar pun. Tapi dia sama dia, "Weh, kita kena ni. Oh, ya betul, betul, betul. Eh, aku sokong, aku sokong. Oh, betul, betul. Eh, ya apa dah dek? Macam orang borak-borak politik kat, dekat kedai kopi. Kan? Jadi, itulah. Jadi saya haraplah, okey, sekarang ni saya tengah fikirkan bagaimana nak menyelesaikan masalah rakyat di Sabah dan Sarawak yang duduk di pendalaman jauh tu. Saya kesian lah. Saya ada dengar kawan saya lah bercerita, dia kata kesian lah orang-orang Sabah, orang Sarawak. Nak ambil BKM berapa? 400 eh? 400. Tapi dia punya tambang pergi pekan 200 pergi balik. Wih, biar betul berapa jauh. Ya, 200 dapat BKM habis separuh dapat. Oh, gila lah. Kan? Banyak lagi kalau saya senaraikan masalah rakyat ni. Eh, memang banyaklah. Tapi tak apalah, kita selesaikan satu persatu. Selesaikan satu persatu. Itulah, saya tak janji sama ada ianya lulus atau tidak. Tapi kita usaha. Kalau siapa yang mengikuti saya semasa saya menuntut 10,000 yang lepas, mereka tahulah perjalanan saya macam mana sampai berjaya. Ya, betul. Kelulusan ni bukan kerana saya seorang. Kelulusan ni dah dituntut oleh orang lain juga. Orang lain dah tuntut. Tapi saya sebagai penambah, penambah desakan tu. Maknanya menambahkan desakan tu, membuktikan saya dapat mengumpulkan rakyat yang susah, yang perlukan pengeluaran ini. Dan juga saya nyatakan Datuk Seri Najib, dia bercakap bukan bercakap atas dasar politik, mengatakan rakyat susah, tetapi ini saya datang bawa masalah rakyat, kesusahan rakyat ni. Saya bantah kenyataan Tengku Zafrul, kata Najib Razak bercakap tuntut 10K ni untuk rakyat. Betul ke untuk rakyat? Jadi saya hadir dekat situ membuktikan bahawasanya ya, memang benar rakyat yang menuntut. Oi, halangan masa saya pergi, masa tuntutan 10,000 tu, halangan banyak. Cuma saya tak kongsilah halangan tu. Saya rasa kalau orang hati tak betul kering dah give up lah. Terus terang saya cakap, memang give upnya. Memang, dah lah aku buat ni. Iya, tapi saya memang pantang lah, saya tak boleh lah. Tak tahulah saya ni macam mana lah saya ni, saya pun tak tahu lah. Saya memang pantang lah. Saya tak suka orang kata, boleh ke, boleh ke? Saya tak suka. Boleh ke? Boleh dapat ke? Saya memang benci perkataan tu. Saya suka, saya buat. Saya buat, memang tak dapat, saya puas hati. Saya puas hati. Saya tak suka macam orang apa, orang kata apa, boleh ke? Kau ni nak jumpa ni, kau rasa dia orang layan ke? Saya tak suka lah. Saya suka buat jumpa. Itu saya. Saya akan berpuas hati
bila apa tindakan yang saya buat, saya jalankan. Saya tak suka belum pergi jumpa, belum buat apa-apa, dah buat assumption. Ni rasa tak boleh ni. Saya tak suka macam tu lah. Saya tak suka. Orang kata tak boleh tu lah yang saya nak pergi. Saya pergi redah je. Nak dengar sendiri mulut orang tu yang cakap tak boleh. Okey, aku puas hati. Kalau orang third party ni yang cakap tak boleh lah, kau nak buat, tak jalan, saya takkan dengar. Saya akan redah juga. Saya redah. Tapi saya cakap dengan sahabat lah, saya cakap dengan sahabat, cerita Mak Kilau tu memang terbaik, memang sesuai sangatlah dia keluar waktu ni. Cerita tu siapa dah tengok, siapa belum tengok, pergilah tengok, pergi tengok. Maaf cakap lah, saya tengok masa isteri Beto tu kena bunuh, tak boleh tahan, air mata keluar lah, tak boleh tahan lah. Air mata keluar geram tau. Air mata bukan air mata sedih hati tisu tau. Geram tau, sampai keluar air mata geram, sampai saya nak masuk lah dalam layar tu. Saya nak masuk dalam tu lah, sampai rasa macam tu tau. Saya cakap, saya tak pedulilah apa orang nak kata. Katalah, cakaplah apa pun, buat saya tetap buat. Tak ada siapa boleh halang saya. Peduli apa? Saya pun fikir juga kan, bangsa, kaum kan, apa akan jadi kalau tak ada orang yang sanggup buat semua ni? Apa akan jadi pada mereka, nasib anak-anak mereka, cucu-cucu mereka? Apa akan jadi? Sudah pasti kehidupan mereka semakin susah, semakin susah. Berapa banyak industri IKS yang tutup, gulung tikar berapa banyak. Lepas tu pula, yang kerja makan gaji ni pula dinaikkan pula tempoh persaraan. 65 tahun nak kata nak sampai 70 tahun. Come on lah. Ini orang-orang ni kasih dia rehat lah. Kasih dia buat amal lah. Pendekkanlah persaraan. Bagi peluang lah pada belia-belia ni. Negara kita sepatutnya pekerja dalam industri delivery, grab-grab ni, Foodpanda ni, sepatutnya tak ada ramai tau, sampai mengatasi pekerja-pekerja industri lain. Tinggi tau delivery. Bukan saya menghina, bukan menghina, tetapi adakah itu pekerjaan yang sewajarnya? Tahun demi tahun naik, semua negara maju menaik, meningkat. Malaysia turun sampai ke negara Jepun. Silap hari bulan naik basikal hantar surat khabar lah. Postman naik basikal bawa surat lah. Berapa ramai yang M40 gaji 5,000? M40 5,000 ke bawah. Gaji 5,000 besar 5,000 dia punya komitmen demam. B40 lagi lah. Jadi itu je lah. Jadi apa-apa pun, saya minta sokongan, sokongan jitu, tanpa berbelah bagi.
ingat sokongan ini demi anak dan cucu kita. Jangan, kalau tak nak fikir pada saudara lain tak apa, tapi ingat pada anak dan cucu kita. Ha? Siapa lagi kalau bukan kita? Tanamkanlah, tanamkan sifat, sifat tolong menolong, bantu membantu, tanamkan dalam diri. Saya tak kenal kamu semua, saya tak kenal. Tapi niat saya, nama itu saya kerana Allah Ta'ala untuk membantu hamba-Nya yang dalam kesusahan. Itu je saya fikir. Kalau setengah orang ke, daripada aku tolong orang-orang luar ni, baik aku tolong saudara bangga aku, adik-adik aku lagi baik. Tolong keluarga aku dah lah. Diorang tu pandai-pandai lah. Tapi saya tak macam tu. Bila saya tengok kat Facebook, rintihan, keluhan, netizen, Saya dah bayangkanlah situasi macam tu bagaimana. Saya letakkan diri saya di kaki mereka macam mana. Memang cuma kita nampak kesusahan orang kampung kan, rumah-rumah orang kampung, rumah kayu kan. Tetapi di dalam bandar yang besar ni, kalau tengok, lagi sedih lah. Cuma tak pergi je tengok. Pergilah tengok. Lagi sedih daripada yang kampung duduk papan kayu atap zinc bocor ni tau. Letak baldi ni tau. Lagi teruk tau yang di bandar ni tau. Siapa tahu? Siapa tahu? Itulah. Tapi yelah, kita bila dunia ni semakin lama semakin maju dengan internetnya, sekarang ni dengan nak 5G lah, dah hantar mesat lah apa semua kan. Tapi takkan lah rakyat Malaysia ni pekerjaannya, memang kerja tu memang halal, memang baik dan terbaik lah. Saya bukan menghina, memang terbaik. Tetapi risikonya tinggi. Kerja atas jalan raya. Tu kat jalan Kuching tu kat KL, jalan Kuching Tak pernah lah kalau saya keluar tak ada aksiden motor ni, delivery ni. Kesian tau tengok dia orang nak kejarkan duit tau. Kalau semakin ramai rider, rider makin ramai, order pun kurang lah. Rider ramai, order kurang lah kan. Simpanan bawah 40-50K dapat keluar semua tak boleh lah. 30% lah. Kita kena, benda ni kena win-win lah. Win-win. Tapi kalau puan ke ni, kalau puan memang dah tak kerja lagi, puan dah kira kategori 2 lah. Tapi kalau yang masih aktif mencarum kan, saya ingat 20,000 ke atas 30% nak keluar. Bawah 20,000, 19,999 tu keluar habis, tinggalkan baki 200. Jadi apa lagi nak, saya sebenarnya dah janji nak buat penerangan, tapi disebabkan ramai yang tak tahu macam mana nak exit petition, itu sajalah cara yang saya boleh bantulah kan. Tengoklah video daripada pejuang YouTuber kita yang ramai tu kan. Okay.
Nanti kalau saya ada masa nanti saya buat lagi lah live lah. Yang lebih teratur lah. Ini live ni pun macam okey tak okey. Okey. Assalamualaikum pada sahabat pencarum yang beragama Islam, dan selamat malam buat sahabat yang beragama lain. Semoga apa yang kita usahakan ini dimakbulkan, direstui.